Ayo teman-teman Big Kids, masih ingat dengan film Anjing Satu ini tidak? Film yang menceritakan tentang Bolt, si anjing yang memiliki kekuatan super. Yuk mari kita kupas bersama. Awal cerita, seorang gadis bernama Penny dan seekor anjing bernama Bolt, di mana karakternya memiliki berbagai kekuatan super dan terus-menerus harus menggagalkan rencana jahat dari Dr. Calico. Untuk mendapatkan kinerja yang lebih realistis, produser acara TV telah menipu Bolt sepanjang hidupnya, mengatur syuting sedemikian rupa sehingga Bolt percaya bahwa acara televisi tersebut adalah nyata dan dia benar-benar memiliki kekuatan super. Setelah selesai syuting untuk episode terbaru, Bolt melarikan diri dan dengan keliru percaya bahwa Penny telah diculik oleh penjahat televisi. Dia mencoba untuk menerobos jendela, tetapi tak sengaja dia jatuh ke dalam kotak styrofoam yang akan dikirim dari Hollywood ke New York City. Di New York, dia bertemu Mittens, seekor kucing perempuan. Bolt yakin ini adalah petualangan lain, memaksa Mittens untuk membantunya kembali ke Hollywood. Dan keduanya pun memulai perjalanan mereka ke arah barat di atas truk. Setelah Bolt memukul Mittens hingga pingsan. Sementara itu di Hollywood, Penny sangat sedih atas hilangnya Bolt. Tetapi studio tetap ingin melanjutkan syuting dengan anjing yang mirip dengan Bolt. Sebagaimana petualangan mereka berlangsung, Bolt mulai menyadari bahwa kekuatan supernya tidak bekerja dan berpikir bahwa ini adalah efek dari styrofoam yang ada di tubuhnya. Pertengahan cerita, Bolt merasa heran pada rasa sakit dan kelaparan yang dirasakannya. Mittens mengajari bagaimana untuk bertindak lucu di depan manusia agar mereka dihadiahi makanan. Mereka bertemu Rino, seekor hamster yang tidak kenal takut, yang sangat terobsesi dengan TV dan penggemar berat Bolt, dan kemudian bergabung dalam tim mereka. Mittens mencoba untuk meyakinkan bahwa kekuatan Super Bolt itu tidak nyata. Tetapi percakapan mereka terpotong oleh kedatangan pengawas hewan yang menangkap mereka berdua dan mengangkut mereka ke penampungan hewan. Setelah dibebaskan ketika dalam perjalanan oleh Rino, Bolt akhirnya menyadari bahwa dia hanya anjing biasa, tetapi mendapatkan kembali kepercayaan diri setelah Rino memberinya semangat hidup. Mereka menyelamatkan Mittens dari penampungan dan melarikan diri. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, Bolt belajar untuk menikmati kegiatan anjing yang khas, seperti menggantung kepalanya keluar jendela. Tapi Mittens menolak untuk pergi jauh dari Las Vegas. Dia mengatakan kepada Bolt bahwa kehidupannya di Hollywood adalah palsu dan tidak ada cinta sejati untuknya di sana. Mittens dengan penuh emosi mengungkapkan bahwa dia pernah menjadi kucing rumah, tetapi ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya dan dibiarkan menghadapi kerasnya hidup di jalanan, sendirian, dan terpaksa mengais. Bolt tidak percaya kalau Penny tidak mencintainya. Meneruskan perjalanan sendirian dan berharap yang terbaik untuk Mittens. Rino yang mengetahui keberangkatan Bolt meyakinkan Mittens bahwa mereka harus membantunya. Dan keduanya berangkat untuk menemukan Bolt sekali lagi. Akhir cerita, Bolt sampai di studio menemukan Penny sedang merangkul anjing yang mirip dengannya. Bolt tidak menyadari bahwa Penny masih merindukannya dan kasih sayang untuk anjing itu hanya bagian dari latihan untuk show. Dia pun pergi dan patah hati. Mittens yang duduk di atas kerangka di studio melihat apa yang Bolt tidak lihat. Penny memberitahu ibunya betapa dia merindukan Bolt. Menyadari Penny benar-benar mencintai Bolt, Mittens menyusul Bolt dan menjelaskan. Pada saat yang sama, anjing mirip Bolt sangat panik selama syuting dan tidak sengaja menabrak beberapa obor, menimbulkan kebakaran dan Penny terperangkap. Bolt tiba dan bertemu kembali dengan Penny di studio yang terbakar, tetapi tidak bisa mengeluarkannya. Dalam keputusasaan dan tidak mau meninggalkan Penny, Bolt mencoba menggunakan gonggongan supernya. Para petugas pemadam kebakaran mendengar gonggongan Bolt melalui ventilasi bangunan dan mengelola untuk menentukan lokasinya, menyelamatkan Bolt dan Penny sebelum mereka menyerah karena asap. Ibu Penny kemudian menghentikan acara ketika agen mereka mencoba untuk mengeksploitasi insiden untuk tujuan publisitas. Penny mengadopsi Mittens dan Rino dan pindah ke sebuah rumah pedesaan untuk menikmati gaya hidup sederhana. Bahagia bersama Bolt
dan hewan peliharaan barunya. Wah, seru ya teman-teman. Jadi ada yang mau ikut berpetualang bersama dengan Bolt gak nih? Sekian saja video Big Kids hari ini. Semoga menghibur dan mengedukasi. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids ya. Dadah!